Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman Pituber semuanya, dimanapun teman-teman sekarang berada, semoga lagi ada dalam keadaan sehat ya di masa pandemi ini. Tentu saja semuanya kita berharap sehat walafiat ya. Teman-teman semuanya, di video kali ini saya akan mencoba mempraktikkan ya, bagaimana cara solusinya bagi teman-teman yang sulit kesulitan dalam verifikasi email ya, sudah di P+, sudah di P2, namun kode OTP di P2 misalkan tidak keluar, kemudian dicoba di P+, sudah keluar dan bisa, namun emailnya belum ada connect ya dengan P2-nya. Jadi masih belum bisa atau belum terverifikasi lah. Walaupun di P+-nya sudah. Nah, sekarang kita coba dulu cek ya. Cek. Ini saya akan login ke P+ ya. Login ke P+. Kemudian kita klik gabung. Oke, record error ya. Oke. Kita tunggu beberapa saat sampai login. Nah, ini sudah login ya, teman-teman semuanya. Kita klik garis tiga ini. Kita klik ya. Kemudian kita cek di nama ini di sini, nama atau di ini LM kalau ya di sini ya. Klik. Nah, ini ada profil saya. Kita klik profilnya. Nah, ini user ID. Oke. Nah, ada ya. Emailnya sudah ada di sini ya. Ini karena sinyal ya, barusan karena sinyal. Nah, ini sudah ada kan. Emailnya sudah ada di nilistayani1@gmail.com. Dan sekarang kita lihat di Pitub. Maaf, aduh, sorry. Di Pitubnya. Kita klik home. Ini kan belum ya. Tips, please buy an email karena belum kita klik cancel. Walaupun begini untuk menjalankan misi bisa teman-teman, ini sudah menjalankan misi untuk per hari ini ya. Kita klik nih di gerigi atau di setting ya, di setelan. Nah, ini kita klik, kemudian kita klik something profil. Nah, ini kan itu 3 titik emailnya masih kosong. Nah, ya berarti ini belum terkoneksi. Oke, sekarang kita langsung saja untuk solusinya. Apabila mengalami hal seperti ini, teman-teman, kita masuk plus yang tadi ya. Kita keluar ya. Ini kan posisi login, kita keluar. Kita klik. Kemudian kita keluar nih ini ya. Kita klik keluar, sorry. Nah, klik keluar. Proses to log out, confirm. Oke, nah ini sudah posisi kuliah keluar ya. Kita jangan login ya, karena kita strateginya adalah atau solusinya adalah kita dengan cara mengganti password pertama, bukan password kedua ya, tapi mengganti password kalau kita mau login ya, yang tadi kita ganti menjadi sekarang ini ya. Maaf, kalau register mah tadi untuk daftar di Tub ya. Nah, ini kita klik forgot password, lupa password ya. Password awalnya kita ganti. Nah, nomor teleponnya kita masukkan. Kemudian password barunya kita masukkan di kolom yang sudah disediakan. Ini yang pakai bintang merah itu jangan dilewati ya. Dan kita klik OTP. Oh, nah ini sudah ada ya teman-teman, berjalan karena sinyal jelek tadi ya. Jadi sinyal kurang bagus. Nah, ini udah ada. Kita copy. Nah, ini kita copy. Dan kita paste di sini, di OTP-nya di paste ya.
atau ditempel. Ini jangan sampai hitungan mundurnya keburu habis ya. Ingat, new passwordnya jangan sampai lupa ya. Kemudian kita klik save. Nah, sekarang saya coba ya untuk melihat email setelah login ini, sukses login ya. Kita cek nama di sini, nih kita klik ya. Dan profil saya seperti yang tadi ya, yang di awal. Nah, ini sudah ada. Nah, ini sudah ada kan ya. Ini tadi masih pakai password yang lama ya. Coba saya sekarang masuk lagi di YouTube-nya. Kemudian, nah ini sudah tidak, sudah connect nih. Tuh, klik. Tuh, kan sudah tidak muncul yang cancel tadi. Kita cek di aturan dan kita klik sunting profil. Nah, emailnya sudah oke, sudah masuk di sini. Berarti sudah verifikasi emailnya sudah sukses. Mudah sekali teman-teman ya. Jadi saya ulangi langkahnya. Pertama kali kan teman-teman pasti membuka untuk verifikasi email itu di Bitum. Pada saat OTP tidak keluar-keluar, teman-teman coba masuk di Bplus, kemudian verifikasi email di Bplus. Contoh seperti ini kemarin kan di Gmail juga, ini yang ini sudah ada nih postmortal ya. Nah, sampai di sini pun tidak cukup, ternyata kemarin sudah verifikasi di Bplusnya tapi belum terkoneksi ke Bitumnya. Jadi solusinya adalah dengan cara masuk di Bplus, bukan masuk maaf, jadi kliknya forgot password, reset password, password lama diganti dengan yang baru, hanya password untuk loginnya saja. Setelah itu baru akan tersinkronisasi dengan sendirinya, otomatis seperti tadi ya. Oke, mudah sekali, cuman karena belum tahu saja ya teman-teman, jadi jangan pusing-pusing. Dan juga bagi teman-teman yang masih belum bisa, jalankan saja misi seperti biasa dan untuk proses verifikasinya seperti yang tadi sudah disampaikan ya. Oke, atau saya ulangi. Pertama, coba dulu langsung untuk verifikasi email di Bitum ya, bagi yang belum nih. Terus OTP tidak keluar juga, baru ke Bplus, di Bplusnya sampai keluar seperti ini. Selamat datang ya. Untuk verifikasi diklik dan ada perintah berikutnya, pokoknya ikuti begitu ya. Ada perintah berikutnya, verifikasi ya. Verifikasi ini kan untuk masuk kalau nggak salah ya, untuk masuk verifikasi ini. Nah setelah itu, tapi pada saat kan email verifikasi ini second password yang dimasukkan ya, second password nanti submit, nanti akan sukses. Namun kejadiannya kan seperti tadi, tidak bisa langsung connect ke Bitum. Caranya adalah dengan mengganti password Bplus. Langsung katakan akan terkoneksi ke Bitumnya. Oke, terima kasih. Itu saja teman-teman. Terima kasih atas segala perhatian. Dan kita jumpa lagi nanti di video berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.